Dalam tempoh PKPP ini, beberapa jenis sukan dan rekreasi akan dibuka semula dengan pematuhan kepada SOP. Kerajaan mengambil keputusan untuk membuka semula sektor sukan dan rekreasi fasa 2 ini bagi membolehkan rakyat kembali kepada gaya hidup sihat melalui budaya bersukan. Setelah kerajaan memutuskan untuk membuka lebih banyak lagi sektor sukan dan rekreasi, lebih banyak kelonggaran yang diberikan untuk rakyat Malaysia melakukan aktiviti sukan. Walau sudah lama tidak berjumpa, Jijo dan Lee memastikan penjarakan sosial antara mereka berdua. Di dewan tersebut, terdapat papan tanda yang menyatakan SOP yang perlu diikuti oleh para pengguna. Mereka menggunakan aplikasi MySejahtera bagi pendaftaran masuk. Saringan suhu badan juga dilakukan kepada mereka oleh petugas di premis tersebut sebagai langkah berjaga-jaga. Setelah selesai bersukan, mereka meninggalkan dewan tersebut dengan kadar segera. Jijo kini menuju ke gimnasium untuk melakukan latihan suaian fizikal. Seperti di Dewan Badminton, Jijo memastikan dirinya mengikuti SOP yang ditetapkan. Di situ juga tak terlalu ramai orang. Selamat untuk digunakan. Selesai bersenam, Jijo memastikan peralatan yang digunakan dibersihkan. Sewaktu berjalan keluar, Jijo ternampak Prem yang sedang berlawan di gelanggang sukan tempur. Tanpa melengah masa, Jijo memberitahu Prem bahawa sukan yang melibatkan sentuhan masih dilarang. Prem tidak tahu tentang larangan sukan bersentuhan. Demi mengurangkan risiko jangkitan, Prem mengambil langkah untuk membatalkan permainan tersebut. Jijo berjalan melepasi stadium bola. Jijo tahu penganjuran kejohanan atau pertandingan masih tidak dibenarkan. Jijo berjalan melepasi kolam renang pula. Terserempak pula dengan Leila, kawan sekolah satu ketika dahulu. Leila berhajat untuk melakukan aktiviti renang di kolam renang tersebut. Jijo memberitahu Leila bahawa aktiviti di kolam renang masih dilarang buat masa ini. Walau bagaimanapun, Leila masih boleh melakukan aktiviti sukan air yang lain di luar kolam renang. Dalam perjalanan ke rumah, terlihat beberapa remaja bermain bola sepak di padang berdekatan. Tetapi Jijo sedar mereka hanya sedang menjalani latihan dan mereka mematuhi jarak yang ditetapkan. Sejurus sampai ke rumah, Jijo memastikan pakaian sukan dibasuh terlebih dahulu dan dirinya dalam keadaan bersih sebelum bergaul dengan ahli keluarga. Kelonggaran yang diberikan membolehkan sebahagian besar rakyat Malaysia meneruskan gaya hidup sehat. Walaupun setengah aktiviti sukan atau rekreasi masih tidak dibenarkan seperti aktiviti di kolam renang, aktiviti yang melibatkan sentuhan fizikal, perlawanan dalam sukan berpasukan, penganjuran kejohanan atau pertandingan, anda boleh menjalankan latihan dengan syarat jaga jarak yang ditetapkan. Jika rakyat Malaysia dapat terus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, diyakini lebih banyak kelonggaran akan diberikan tidak lama lagi.